Assalamualaikum, gimana sehat teman-teman? Lagi di channel aku, Eli. Assalamualaikum, gimana sehat teman-teman? Sehat ya, kali ini aku mereview tentang bakso ya. Viral, bakso kebun. Untuk lokasinya di daerah Bekasi, daerah Cibatu, Cibitung. Dekat dengan Grand Wisata. Jadi kalau untuk akses keluar dari Tol Timur, bisa melalui menuju Grand Wisata atau keluar dari Tol Grand Wisata ya. Ini kebetulan hari ini hujan, jadi untuk lokasinya agak sedikit becek, kotor nih kayak gini. Tapi terbayarkan ya untuk menuju akses ke sini tadi pemandangannya cukup indah, ada persawahan, pokoknya keren deh. Kita review ya, baksonya seperti apa sih yang lagi viral. Yuk ikuti terus ya. Teh Lisa, ini yang ini, ya? Ini sejak kapan Teh? Udah berjalan 8 bulan. 8 bulan ya. Oke, ini yang ada apa aja nih? Ini yang baru bedanya? Itu punya Fdar. Mbaknya lagi rempong guys. Ntar ya. Ada bahasa Inggris super, ada biasa. Ada urap. Ya? Ini satu lagi yang Egar. Ini enggak, yang lainnya. Boleh lihat listnya Teh? Boleh? Siapa ini? Ibu Rantu. Bi, yang ini kan ada kerupuknya ya? Oke, okay. Ini nanti untuk yang jauh-jauh kesini mungkin untuk timingnya kita nggak bisa tentuin ya. Kata ini buka jam berapa Teh? Jam 10. 10 pagi ya? Tutup? Tutup sehabisnya. Sehabisnya? Wah, jadi BM lebih cepat. Lebih cepat ya? Oke. Okay. Jadi kalau untuk menentukan waktunya agak sulit juga ya, karena sehabisnya ya. Kita nggak bisa menentuin jamnya, tapi yang pasti bukanya jam 10 pagi. Ini sama Ibu Ratu. Sampai dengan habisnya tuh list harganya ya. Ini yang rekomen apa Teh baksonya di sini Teh? Iga Super. Iga Super ya. Kita sudah datang ya. Ini yang Iga Super ya. Ini Iga Super. Kebetulan Iga Juntora tidak ada. Is. Cabenya sedang mahal. Jadi mereka tidak produksi. Bun. Ini bakso biasa ya, urat biasa. Dan ini urat super. Ya, kita coba ya. Review yang juga super ya. Ini gak disiapin garpu ya. Jadi ini tulang iga berbalut bakso ya. Gak ada rendang makan guys. Ini lumayan ya, dengan satu porsi Rp25.000 dengan ukuran segini sih ya worth it lah ya. Kita coba taste-nya ya kayak gimana. Ini aku original ya, belum dicampur sambal dan saus.
Kita coba ya. Bismillah. Enak, empuk. Kayaknya kurang dua deh. Kurang dua, ya saya bawa. Oke. Terima kasih. Cukup empuk ya. Jadi di dalamnya udangnya seperti ini. Juga utuh ya. Juga utuh, ada potongan slice dagingnya. Ini berbalut dengan daging bakso. Satu porsi 25.000. Worth it ya, lumayan. Ya standar lah dengan rasa bakso yang memang seperti ini. Kita coba iganya. Iganya lembut. Enak, lembut, empuk. Sekarang kita coba yang urat. Untuk urat seperti ini ya tampilannya. Simple. Kita coba dagingnya ya. Ini kalau dipotong seperti ini dia langsung terpotong, berarti empuk. Coba ya. Lembut, enak. Kita coba bakso yang kecil ya. Kecil sekali. Ya, lumayan lah. Kuah kaldunya biasa ya, bening. Dia gak terlalu banyak bumbu. Lucis, lumayan, enak. Kita coba pakai saus ya. Jadi kalau menikmati bakso itu memang harus pedas baru nikmat. Baru enak. Kita bayar ya. Wow, teteh. Wow, enak ya. Iganya tuh spesial banget. Ini buat sendiri ya, produksi sendiri ya? Iya. Satu hari butuh berapa iga teh? Kadang kita nggak ngitung sih. Oh gitu. Seadanya ya. Cari iga di mana teh? Hah? Di pasar? Bukan iga kita kan ya? Ini enak-enak asli. Lembut dagingnya, terus tebel iganya, ya. Oke, aku langsung bayar aja ya. So well, kita sudah mereview ya bakso kebon. Sebenarnya di sini kita menikmati suasana. Yang membedakan di sini adalah suasananya, kebunnya. Kita menikmati bakso tapi di pertengahan perkebunan. Jadi aku bersyukur dikasih rambutan ya. Terima kasih. Sudah dipetik langsung dari pohonnya dan kita menikmati. Which is untuk rasa, rekomend lah ya. Enak. Oke, so buat teman-teman yang mau kesini, mangga silahkan untuk alamat nanti aku tulis di deskripsi. Terima kasih, sehat selalu untuk teman-teman semua. Hatur nuhun, wassalamualaikum.